Menunggu waktu berbuka puasa dengan cara yang positif, beragam cara seperti yang dilakukan sebuah komunitas pecinta motor trail adventure ini, yakni dengan menjelajah spot kece di Semarang, Jawa Tengah. Kawasan perbukitan terjal penuh rintangan pun menjadi pilihan para pecinta trail Kota Lumpia. Meski dilakukan di bulan puasa, kegiatan adventure trail tetap dilakukan, hal itu untuk stamina tubuh dan skill berkendara. Ya, para anggota komunitas Gaspol Remjos memilih ngabuburit dengan bermain adventure trail atau trabas menjelajah jalur perbukitan di kawasan Tembalang, Semarang. Jika biasanya mereka menaklukkan jalur yang panjang dan dilakukan seharian penuh, di bulan puasa ini jalur yang dipilih pun adalah jalur pendek. Namun tentunya tetap bisa menguji adrenalin, seperti bebatuan terjal, perbukitan curam, dan jalur sungai yang penuh dengan bebatuan, yang membutuhkan skill serta kemampuan untuk melintasinya. Kita pengen daripada kita tidur di rumah, kita tidur, kita pentingan kita yang cari orang yang positif lah, yang positif, yang menikmati alam yang indah gitu. Selain itu juga kita juga hobi gitu. Jadi kita treknya kita sama, cuma kita sekalian kita bersama-sama kita buka di sini gitu. Kita bersama-sama. Setiap sore atau hari-hari tertentu aja? Kita setiap sore gitu. Muter-muter gitu. Kita nyari apa suasana yang lain. Kegiatan yang dilakukan seminggu sekali selama bulan puasa ini selain untuk menjaga stamina tubuh dan kebersamaan, juga bertujuan untuk mengisi kegiatan positif di saat menunggu waktu berbuka puasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak. Kegiatan terabas ini menyehatkan dan patut untuk dicoba. Setelah kurang lebih 1 jam menerabas jalur trail, kegiatan pun ditutup dengan berbuka puasa bersama di jalur sembari beristirahat setelah azan maghrib berkumandang.